Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod PC terbaru, yaitu mod Ghost Juragan 99 yang menggunakan body Skylander ya. Untuk modnya seperti biasa dari SKFM yang statusnya itu adalah sell, dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini untuk unitnya seperti ini ya. Jadi cakep banget, apalagi ada ini ya, stikernya ini tuh warna pol ini. Kayak iklan dari MS Glow ya, yaitu perusahaan dari owner Juragan 99 ini tuh, jadi cakep ya, apalagi dengan bodi yang seperti ini, kacanya itu lebar teman-teman, jadi sangat mantap ya. Oke, langsung aja kita review teman-teman. Di sini untuk lampu dekatnya seperti ini, ini untuk lampu jauhnya. Oh ya, untuk livernya ini aslinya generasi pertama ya, jadi karena ini saya punyanya yang generasi 2, jadi kita pasangkan yang generasi kedua. Oke, lampu sennya sudah menyala dengan baik. Untuk wipernya juga sudah berfungsi dengan normal ya. Ini untuk bukaan pintu depan maupun belakangnya. Untuk lampu remnya saya rasa standar ya, jadi seperti biasanya teman-teman. Ini. Oke, langsung aja kita ke animasi. Pertama itu suspensi, kedua adalah fake shadow, dan ketiga adalah bagasi dan juga kap mesin belakang teman-teman. Jadi bisa ini ya, dibuka dan terdapat mesin 3D teman-teman. Oke, kita jalan-jalan sebentar ya di map Lampung ini. Ini ngomong-ngomong selesai habis hujan ya, di banyak genangan air di sini teman-teman. Tuh, cakep ini. Untuk kabar SR3 Tronton ini kabarnya ini ya sudah open ya, dan untuk harganya itu cukup spesial pokoknya. Dan buat teman-teman mungkin ada yang tanya, generasi yang kedua itu jawabannya ada ya, jadi ada generasi 1 dan generasi 2, jadi seperti itu ya. Jadi tidak hanya satu generasi saja, namun terdapat dua generasi, sehingga buat teman-teman mungkin ada yang ngincer mod Skylander ini, cocok banget ya. Apalagi Tronton, kalau Tronton kan enak ya, bannya itu banyak teman-teman. Jadi cocok sekali buat teman-teman yang mungkin suka dengan sasis premium, Tronton mungkin jawabannya gitu ya. Oke, kita akan berhenti di pinggir sini aja teman-teman, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizia Pian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik mania.